Yo, halo kawan-kawanku semuanya, gue Lutfi. Dan pada video kali ini, gue punya trik buat kalian para pemain free to play alias pemain anime fighter yang gak nge-spend 1 robux pun di game Dajo ini, Ji. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, gue bakal nunjukin salah satu trik untuk mempermudah dan mempercepat proses mendapatkan yen dengan menggunakan fitur yang baru ditambahkan di gamenya, yaitu menggunakan fitur pasif. Fitur pasif ini adalah salah satu fitur di update 9 yang cukup berguna, karena kalian bisa menggunakan pasif tersebut untuk meningkatkan pendapatan yen milik kalian. Yang batas maksimal awalnya dari pendapatan yen kaum free to play adalah 2,5 plus yen menjadi 4,5 plus, bahkan bisa menjadi 5,5 plus dengan menggunakan salah satu pasif, yaitu pasif rich. Oke, untuk pasif rich sendiri terbagi dengan 3 level atau tingkatan, dan masing-masing tingkatannya dapat menggandakan penghasilan yen dengan jumlah yang berbeda. Apalagi hari ini ada event yen boost, yang dimana kalau misalkan kalian punya karakter yang memiliki pasif rich bakalan dikaliin 1,5. Jadi kalau misalkan kalian punya yen 4,6 plus akan digandakan menjadi 10,5 plus kawan. Apalagi kalau misalkan kalian punya yen boost dari time trial dengan durasi yang cukup lama, misalkan 2 jam, maka akan digandakan menjadi 18,5 plus kawan. GG, anjir, 18,5 plus cuy. Tunggu apa lagi cuy? Masalahnya durasi event itu cuma 2 hari doang kawan. Jadi setelah nonton video ini, pastikan kalian langsung gas ke TKP cuy, biar gak ketinggalan event 2 kali yen ini cuy. Lalu bagaimana cara memanfaatkan passive rich ini biar lebih efektif dan mempercepat dalam proses mengumpulkan yen milik kalian? Oke, jadi di video kali ini gue bakal jelasin cara pakai yang efektif agar tidak membuang-buang waktu hanya untuk mengumpulkan yen saja. Karena seperti yang kalian tahu, semakin banyak yen yang kalian miliki, maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan secret unit dari masing-masing dunia yang ada di game Anime Fighter Simulator ini cuy. Ya, barangkali ada pemain free to play yang benar-benar sulit banget buat dapetin yen karena tidak bisa membeli game pas 2 kali yen. Gua ngerti kok, susahnya jadi pemain free to play, tapi ya mau gimana lagi kan cuy. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, mending sekarang kita langsung ke langkah-langkah atau cara buat memanfaatkan passive rich ini dengan efektif agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Oke, let's go. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dapatkan unit-unit yang memiliki passive rich yang tingkatan levelnya 2-3 apapun raritinya. Oke, langkah kedua, kalian cari boss yang paling besar dari dunia tempat kalian berada saat ini. Kalau misal kalian sekarang di SCT, kalian tinggal gasin aja ke tempat Gary alias Garox atau enggak siapapun itulah, anjir bosnya cu. Nah, untuk langkah ketiga adalah kalian gunakan base unit atau unit terbaik yang kalian miliki saat ini. Kalian bisa langsung klik inventory aja, lalu klik button atau tombol use base unit biar mempercepat prosesnya. Oke, setelah itu kalian pukulin aja bosnya sampai darahnya sekarat dengan menggunakan base unit yang kalian miliki. Ingat, jangan sampai bos yang kalian pukul ini mati cuy. Setelah darah bosnya udah sekarat, kalian gunakan unit-unit yang memiliki passive rich untuk menggantikan posisi dari base unit yang sedang kalian pakai. Lalu kalian tinggal bunuh aja bos utamanya dengan menggunakan unit yang sudah memiliki passive rich level 2-3 cuy. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau kalian menggunakan unit yang memiliki passive rich ini, stasiun kalian berubah menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Ini membuktikan bahwa passive rich tersebut sudah bisa digunakan selama unit yang memiliki passive tersebut tidak dilepas. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini cuy. Kalau kalian suka dan pengen tahu trik-trik passive lain, silahkan di subscribe aja channel ini cuy, karena channel ini akan membahas seputar dunia Anime Fighter Simulator. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan seputaran dunia Anime Fighter Simulator ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar video ini cuy. Dan kalau misalkan kalian pengen mencari carry buat raid atau lagi cari carry buat ke time trial room 72, kalian bisa join stream gua nanti siang jam 12:30 waktu Indonesia bagian barat alias Wibu. Oke lah, kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dulu aja. Stay awesome semua, dan see you guys in the next video membahas Anime Fighter Simulator lagi cuy. Oke, see ya.